السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, kita sambung bacaan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-481. Hadis bab da'watil mazlum, doa orang yang dianiaya. Mazlum daripada perkataan zulm, iaitu orang yang mazlum, dizalimi atau dianiaya. Kalau orang yang buat zalim, zalim, kan, orang yang melakukan kezaliman tu. Mazlum orang yang dianiaya. Baik, kita tengok hadisnya. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ini dipanggil sanad ataupun rantaian mereka yang meriwayatkan atau menyampaikan hadis ini. حدثنا, telah menceritakan kepada kami, ataupun disebut di situ telah meriwayatkan kepada kami Abu Nuaim. Kemudian qal haddathana Syaiban, telah menceritakan kepada, haddathana Abu Nuaim, ambil daripada Syaiban, ambil daripada Yahya, ambil daripada Abu Ja'far, ambil daripada Abu Hurairah. Dia berhenti pada sahabat Abu Hurairah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, kata baginda, thalathun da'awat mustajabat, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladih. Bahwasanya ada tiga doa yang mustajab. Tiga doa yang mustajab. Mustajab artinya doa yang diterima, yang diperkenankan, istijabah, yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa orang yang dizalimi, yang dianiaya. Yang kedua, doa orang yang dalam musafir. Yang ketiga, doa seorang bapa, termasuk juga seorang ibu, walaupun disebut walid, masuk di dalamnya ibu terhadap anaknya. Ini selalu kita dengar dan masyhur. Hadis ini dibaca sebagai peringatan kepada mereka yang ada hubung kait dengan ketiga-tiga hal di atas. Dia datang juga dalam beberapa lafaz yang lain. Antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Thalathun da'awat mustajabat, mustajabat la syakka fihinna. Ada tambahan la syak. Tiga doa yang mustajab, yang tidak diragukan atau tidak ada syak padanya. Dia ada tambahan, iaitu doa da'watul walid. Di sini dia mula dengan da'watul walid, doa seorang bapa kepada anaknya. Wa da'watul musafir, doa seorang yang dalam musafir. Wa da'watul mazlum, doa orang yang dianiaya. Kemudian datang dalam riwayat yang lain juga, dalam riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik, thalathun da'awat la turad, la turaddu da'watul walid wa da'watul sa'im wa da'watul musafir. Yang ini dia ada perubahan sikit. Ada tiga doa yang tidak, la turaddu, yang tidak ditolak. Yang tidak ditolak.
Apa dia? Iaitu doa seorang bapa kepada anaknya, da'watul walid wa da'watus sa'im. Doa seorang yang sedang berpuasa, wa da'watul musafir, dan doa orang yang sedang bermusafir. Tak ada dalam riwayat Al-Baihaqi ni dari Anas da'watul mazlum. Tapi tiga juga. Cuma pada da'watul mazlum itu dia tukar kepada da'watus sa'im. Da'watus sa'im, doa orang yang sedang berpuasa. Kemudian kita tengok juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Thalathun da'awat yustajabu lahunna la syakka fihinna. Ada tiga doa yang tidak ditolak. Yustajab, yang diterima oleh Allah, yang tidak ada padanya syak. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang sedang dalam musafir, perjalanan. Wa da'watul walid liwaladihi, doa seorang bapa kepada anaknya. Kemudian kita tengok juga dalam riwayat yang lain juga menyebut hal yang sama. Tapi dia guna cuma yang bezanya, wa da'watul walidain, doa kedua ibu bapa, ala waladihima, kepada anaknya. Cuma tuan-tuan, dalam hal ini, sebelum kita, nanti saya akan huraikan sedikit. Da'watul mazlum artinya orang yang kena anaya, orang yang dizalimi, sama ada dirampas haknya, dirinya difitnah, diambil apa yang sepatutnya miliknya, dilakukan keburukan ke atasnya, dizalimilah. Maksudnya menganiaya. Menganiaya ni boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan cara. Selalunya orang yang dizalimi ni dia nak doa kat siapa? Da'watul mazlum. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, takutlah kamu dengan doa orang yang dizalimi. Orang yang dianiaya ni tentulah fitrahnya, normalnya dia akan doa pada orang yang menganiaya dia. Tentulah dia akan doa pada orang yang buat zalim pada dia. Itu satu. Bila kita kata da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi, dalam konteks tajuk ni, takut doa orang yang dianiaya, doa orang yang dianiaya itu tidak ada hijab, diterima oleh Allah, mustajab, makbul, diperkenankan oleh Allah, dia nak doa pada siapa? Doa pada orang yang buat naya pada dia. Itu satu. Yang kedua, bila kita kata dia nak doa pada orang yang zalim pada dia, soalan yang kedua, dia nak doa baik ke dia nak doa buruk? Ini soalan-soalan yang akan timbul. Satu orang buat benda yang tak elok pada si fulan, dia akan dekat tangan doa. Doa tentulah dia akan doa pada orang yang buat tak elok tadi. Soalan yang kedua, konten isi kandungan dia pada orang yang buat naya tu tentulah, satu, doa yang minta supaya Allah mengambil tindakan, artinya doa yang buruk. Dia buat naya kat kawan tu, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keselamatan, kekayaan, kebahagiaan, ketenangan kepada si fulan yang telah menganiayai diri aku. Tentulah tidak begitu. Adakah dibolehkan? Adakah doa itu akan mustajab? Jawapannya, kita kena tengok dalam hadis. Kita tak boleh jawab sebarangan kerana ini agak berat jugalah doa buruk pada orang lain. Kalau kita tengok di dalam hadis, umpamanya dalam riwayat Al-Bukhari, ada beberapa peristiwa yang mana sahabat Nabi sendiri
yang difitnah, dizalimi. Umpamanya Sa'ad bin Abi Waqqas difitnah dan dituduh dengan suatu perbuatan yang dia tak lakukan. Kemudian dia angkat tangan doa kepada Allah supaya Allah mengambil tindakan pada orang yang dengan dia ikatlah doa tu. Jika apa yang dia tuduh itu tidak benar, maka ambillah tindakan. Dia sebutlah benda yang dia nak Allah Ta'ala ambil tu. Dan ternyata doa itu mustajab. Dan orang yang menzalimi, menfitnah, membuat penganiayaan kepada dia itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kawan tu kena. Sehingga orang berkata dia terkena doa Sa'ad. Maksudnya apa? Bolehlah. Tuan-tuan nampak tak? Ha. Jadi, katakanlah seseorang itu buat zalim pada tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin boleh doa. Satu hal. Apa dia? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayah. Boleh? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah petunjuk dan sedarkanlah diri dia. Kembalikanlah dia ke jalan yang benar. Ataupun apa yang dia buat zalim pada tuan-tuan tu, tuan-tuan minta supaya dia bertaubat dan sebagainya. Boleh. Tak salah. Tapi boleh atau tidak kita nak mendoakan kecelakaan, kebinasaan, keburukan sebagai balasan di atas penganiayaan dia kepada kita? Jawapannya boleh. Kerana itu telah dilakukan oleh para sahabah yang difitnah dan dizalimi, dituduh oleh orang lain perkara yang mereka tak lakukan dan mereka melakukan hal itu. Jadi boleh. Cuma tuan-tuan kena lapik, ikat. In kana, jikalaulah apa yang dituduh itu tidak betul, apa yang diambil itu tidak benar, maka ya Allah, ambillah tindakan. Tuan-tuan sebutlah apa yang tuan-tuan nak Allah Ta'ala ambil tindakan pada dia sesuai dengan apa kejahatan yang dia buat. Sebab itu Nabi suruh kita takut. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian dengan doa orang yang teraniaya. Kerana apabila dia berdoa, Allah Ta'ala akan terus menjawab. Apabila Allah Ta'ala jawab dan apa yang dia minta itu pasti berlaku kepada diri kita sebagai balasan, sebagai hukuman di atas kezaliman yang kita lakukan. Itu satu. Boleh? Okey, baik. Berikutnya dalam hadis ni kita skip sat musafir tu. Kita pergi kepada wada'watul walid ala waladi. Okey, kalau kita tengok dalam hadis yang kita baca ni 481 ni, hadis Abu Hurairah ni, doa seorang bapa, walid, anak, walad, walid, bapa, walad, anak. Jadi doa seorang bapa kepada anak atau seorang ibu, masuklah, dia sebut bapa ni masuk juga ibu. Pasal apa dia sebut bapa? Kerana nak apa, para ulama mensyarahkan bahawa disebut bapa ni kerana tanggungjawab yang besar, bebanan yang besar, tugas yang berat. Jadi bapa ni dominan. Jadi dia sebut bapa. Cuma digunakan perkataan ala. Ala maksudnya doa yang, kalau dia kata da'watu li, dia kalau dia guna lam li tu untuk, itu doa yang baik. Tapi kalau dia guna da'watul walid ala, kalau dia guna ala, artinya doa yang buruk. Maksudnya kalau satu orang bapa dia doa buruk, minta berlaku sesuatu yang tak elok kepada anak dia, mustajab. Boleh ke tak boleh? Soalan nombor dua. Jadi kita kena tengoklah hadis. Boleh tak boleh?
Boleh tak boleh satu orang bapa atau ibu berdoakan satu benda untuk Allah Ta'ala mengambil tindakan pada anak dia? Okey. Tapi sebelum tu, yang dia nak pi doa buruk ke anak dia ni, siapa dia anak yang macam mana? Ada kena hurai pula. Bila kita tengok syarahan para ulama, huraian para ulama, dia kata doa seorang bapa keburukan tindakan kepada anak dia ni, anak yang derhaka, anak yang tidak menunaikan tanggungjawab, anak yang tidak anak tu bagus, anak tu taat, anak tu soleh, anak tu birrul walidain, berbakti pada mak ayah dia, seorang yang taat, jaga. Kalau mak dia doa, tak jalan. Takkanlah Allah Ta'ala kan nak memakbulkan doa. Yang ni maksudnya dalam konteks tajuknya anak yang durhaka. Maknanya anak tu derhaka, buat naya, mak dia doa. Yang ni memang mustajab. Tapi kalau anak tuan-tuan baik, tuan-tuan pun duduk gempak dia. Jaga, cikgu doa ni. Yang ni tak jalan. Dia tak ada kesalahan. Macamlah juga tuan-tuan nak berdoa kepada orang yang zalim. Memang dia zalim pada tuan-tuan. Tapi kalau dia tak buat apa, tuan-tuan nak doa, tak masuk. Jadi boleh ke tak boleh tuan-tuan doa supaya Allah Ta'ala mengambil tindakan ke atas anak-anak yang melakukan penderhakaan, yang tak melakukan apa yang sepatutnya? Boleh. Dalilnya ialah kisah tanggang dan kisah malim kundang. Itulah dalilnya. Bolehlah. Ada dalam cerita tanggang. Tengok tak tanggang? Kalau orang tanya apakah dalilnya, cerita tanggang yang akhirnya jadi batu. Faham ke tak? Jangan angguh. Tak boleh lah. Cerita tanggang tu cerita dongeng. Takkan cerita dongeng jadi? Itu yang penceramah duk main cerita bohong yang tuan-tuan percaya tu. Cerita tanggang tu cerita dongeng. Mana boleh jadi dalil? Cerita Melayu. Betul tak betul? Tak tahu. Betul ya tanggang? Ada orang jadi batu? Di mana? Kalau jadi batu mesti ada cerita. Cerita apa yang jadi dalil? Yang kata boleh satu mak dia kata, ya Allah ambil tindakan pada anakku. Dalilnya ialah kisah Juraish di dalam Sahih Al-Bukhari. Yang mana mak dia mari ke tempat dia buat ibadat tu, mak dia panggil dia, dia tak sahut panggilan tu. Mak dia panggil kali kedua, dia tak sahut. Mak dia mari kali ketiga, dia tak sahut. Mak dia telah rasa kecewa. Ini satu tindakan yang tidak baik. Satu tindakan yang salah. Menolak ataupun dalam hal dia semayang sunat tu. Artinya dia buat satu bentuk tindakan yang tak sepatutnya. Maka mak dia doa keburukan. Ya Allah, ambil tindakan pada Juraish. Bagi satu hukuman pada dia. Mak dia minta dalam Sahih Bukhari tu. Dan kena tak? Kena. Kan, tuan-tuan baca kan, satu perempuan yang pergi berzina dengan siapa-siapa tak mengandung. Lepas tu, lepas dah mengandung, mai ke kampung tu, habak dekat orang kampung kata, dia diperlakukan benda yang tak elok tu dengan Juraish. Orang kampung memai pukul dia, bakar rumah dia. Kemudian apa yang berlaku? Budak yang tu kan, ada tiga budak yang boleh bercakap ketika kecil. Bayi Juraish, Isa bin Maryam dan juga bayi Ashabul. Ada tiga baby yang lahir saja boleh bercakap. Boleh bercakap. Siapa dia? Baby kisah Juraish, bayi dalam
kisah Ashabul Ukhdud yang mak dia duk pegang, nak terjun tak terjun, nak terjun tak terjun, nak terjun tak terjun. Dia kata terjun mak. Baby lagi, mak dia pun terjun. Dan yang ketiga kisah bayi, yakni Isa, yang ketika mana mak dia Maryam bawa balik mai, dia bercakap. Ni ada tiga bayi yang boleh bercakap ketika masih lagi di dalam keadaan buayan lah, dalam keadaan kecil. Kau tuan-tuan pun ada cucu boleh bercakap? Dia kata beranak-beranak bercakap tak henti dah ustaz eh. Empat. Ha kan. Ha? Tiga. Baik. Jadi dia doa. Pasal apa dia boleh doa kat anak dia? Pasal anak dia ada buat satu benda yang salah. Satu benda yang dianggap melanggar hak kewajipan yang sepatutnya dia tunaikan pada ibu dia. Nampak tak? Maka ibu pun angkat tangan, doa supaya Allah ambil tindakan. Dia kena tindakan tu. Ala. Doa yang buruk. Tapi kalau anak tuan-tuan tu tak ada masalah, tak ada kesalahan, tak ada benda yang dia langgar, dia melakukan kebaikan, maka kalau tuan-tuan doa yang tak elok, tak dimakbulkan oleh Allah. Ha, kan? Dan yang ketiga dia sebut lagi, da'watul mazlum wa da'watul musafir, doa orang yang sedang di dalam perjalanan, di dalam musafir. Ha, ini juga doa yang mustajab. Maknanya kalau tuan-tuan dalam perjalanan yang jauh, Allah Ta'ala memperkenankan doa tuan-tuan. Tapi rugilah. Dalam da'watul musafir ni, jarang orang kita grab, ambil doa ni. Dia terlupa. Sedangkan dia sebenarnya di dalam keadaan yang sangat mustajab. Baik, hadirin mukminin. Selain daripada tiga golongan ni, ada juga beberapa lagi pihak yang Allah Ta'ala mustajabkan. Sebagai tambahan, sebelum tuan-tuan balik hari ni, sebagai tambahan, antara golongan yang Allah Ta'ala mustajabkan doa mereka. Tadi tuan-tuan dah dapat tiga dah. Mungkin tuan-tuan akan masuk salah satu, saya akan sebut lagi dua tiga golongan. Tuan-tuan tengok nak boleh masuk dalam mana. Jangan sampai habis tuan-tuan tak masuk langsung. Mazlum, dianiaya, tak ada siapa buat naya. Musafir, tak pi mana-mana. Apa lagi? Da'watul walid. Nah, tuan-tuan nak doa yang tak elok kat anak-anak pun tak ada isu. Okey, tak apa. Ada lagi. Jangan berputus asa. Kan? Di hari yang penuh dengan kebahagiaan, hari merdeka ni, kan? Kita tengok. Yang keempat, doa yang mustajab ni sebagai tambahan. Tak ada dalam buku kita tapi kita tambah. Iaitu doa seorang saudara kepada saudaranya dengan syarat saudaranya itu tidak mengetahui dia berdoa untuknya. Sama ada tuan-tuan kenal ataupun tidak, tak menjadi syarat. Tuan-tuan kenal tak? Kenal kawan tu kau? Tak kenal kawan tu kau? Itu bukan syarat. Siapa-siapa sahaja pi doa dekat orang lain dan orang yang dia doa itu tidak mengetahui dia doa kat kawan tu, maknanya ikhlas. Dia betul-betul minta Allah Ta'ala tolong kawan tu dalam keadaan kawan tu tak tahu. Jangan dia pergi habak pula. Kau pergi habak tak aci. Boleh lah, tapi taklah masuk dalam mustajab ni. Taklah masuk dalam ni. Sebab Nabi kata, ma min abdin muslim yad'u li akhihi bidhahril ghaib illa qala al malak al-muwakkil bihi amin walaka bimithli. Ma min abdin, mana-mana hamba muslim Islam, yad'u li akhihi, yang berdoa kepada saudaranya. Saudara ni bukan adik-beradik, maksudnya saudara sesama muslim. Bidhahril ghaib, dengan syarat zahril ghaib, kawan yang dia doakan tu tak tahu. Tuan-tuan umpamanya lalu nampak satu orang dalam kesusahan, ataupun buka apa dia ni Facebook, tengok-tengok ada satu orang sakit,
Yang pertama, bila tuan-tuan tengok satu orang sakit, baca doa ni dulu. Alhamdulillahillazi afani mimma btalahu bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Tuan-tuan tengok-tengok kan, kadang-kadang dalam Facebook ni dia keluar rumah terbakar, dia keluar orang sakit pelik-pelik. Tuan-tuan pun tengok, baca kan, tengok ni satu orang diserang penyakit, dia memohon bantuan apa semua. First tuan-tuan baca doa alhamdulillahillazi afani mimma btalahu bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku daripada terkena penyakit dan musibah yang kena pada si fulan ni, dan Allah telah melebihkan aku daripada hamba-hambanya. Siapa yang baca doa ni, dia tidak akan terkena musibah tadi. Make sure tuan-tuan kalau takut kan, tuan-tuan dulu ni dia chicken apa, chicken pork pula, monkey pork. Ha, tengok di mana tu ada orang kena penyakit monkey pork. Baca doa tu, alhamdulillahillazi afani mimma btalahu bih. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan diri aku. Mimma btalahu, yang mana Allah Taala bagi kena dekat dia, tak bagi kena dekat aku. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Allah Taala melebihkan aku daripada orang lain. Alhamdulillah. Kemudian tetap berdoalah untuk dia. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah dia daripada penyakit tu, murahkan rezeki dia, permudahkanlah urusan dia. Mustajab. Mustajab. Dan tuan-tuan juga mendapat doa yang sama. Ha? Qala al-malakul mukilu bihi amin wa laka bimithli. Ya, diperintahkan oleh Allah satu malaikat yang ditugaskan untuk berkata amin. Bukan sahaja doa kita mustajab, Allah Taala hantar satu malaikat. Kita doa dekat kawan tu, malaikat ni pula Allah Taala kata hang pi doa kat dia. Hang pergi doa kat kawan tu. Maknanya kalau kita doa dia sihat, malaikat kata hang pun sihat. Kalau kita doa kata murah rezeki kat dia, malaikat pun kata hang pun murah rezeki. Dia dapat doa kita, kita dapat doa malaikat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi salah satunya apa dia? Salah satunya doa orang yang tersembunyi. Pasal apa yang tersembunyi ni? Kerana sebab itu tuan-tuan, salah satu daripada doa yang tersembunyi apa dia? Yang tuan-tuan doa keampunan tu. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al minhumul amwat. Ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan kaum muslimat, muslim lelaki dan juga muslimat, Islam wanita, orang Islam lelaki, orang Islam wanita, mukminin mukminat, orang yang beriman lelaki, orang yang beriman wanita, sama ada al ahya minhum al amwat, ataupun yang hidup ataupun yang mati. Sebahagiannya tak tahu. Jadi tuan-tuan termasuk, tuan-tuan doa untuk orang lain, tuan-tuan juga masuk dalam tu. Nampak? Baik. Berikutnya, dan ada lagi satu cerita menarik pasal doa orang yang apa, doa saudaranya. Daripada Safwan bin Abdullah, dia berkata, saya tiba di Syam. Syam ni Syria. Lalu saya bertemu dengan Abu Darda, sahabat Nabi, di rumahnya. Tetapi Abu Darda tidak berada. Safwan ni kata, aku pergi ke Syam nak jumpa Abu Darda. Aku sampai di rumah Abu Darda, Abu Darda tak ada. Yang ada isteri dia, Ummu Darda. Lalu Ummu Darda bertanya, aku mendengar engkau ingin menunaikan haji. Lalu Safwan kata, benar. Baik, hadirin mukminin. Lalu dia pesan, ni, mu nak pergi haji ni, ha nak pergi haji ni, doakan kebaikan untuk kami. Sebab dia musafir kan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'watul mar'i muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajab 'inda ra'si malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak muwakkal bihi amin wa laka bi mithli. Hadis riwayat Imam Muslim. Ni kalau kau nak pergi haji ni, jangan lupa doa kat kami. Tak payah habaq pun tak apa, doa sengak-sengak. Kau pergi haji nanti, doa kat kami. Kami tak tahu tak apa. Apa yang kau doa, tak apa.
Sebab aku dengar Nabi kata, sesiapa yang berdoa kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui dia berdoa. Maksudnya saudaranya berada jauh. Jauh. Kan? Pasal itu kita tak perlu doa dekat-dekat kan? Doa jauh ni mustajab. Dan dia dalam keadaan dia pun tak tahu kita doa. Kan? Doa dari kejauhan. Kan? Ha? Kerana apabila engkau berdoa kepada kami dalam keadaan kami tidak mengetahuinya, akan ada satu malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk berdoa kepada engkau. Hal yang sama. Da'a li akhihi bi khairin. Kalau kau doa kebaikan untuk saudara, maknanya kita pergi Mekah, kita doa, ya Allah. Dia tak minta kita doa pun. Kalau dia minta pun, kita doa dalam keadaan dia tak tahu. Tak payahlah kita habang. Ha, ni, setengah orang tuan-tuan, dia siap bukan habang kita dia doa. Dia sertakan juga nombor akaun dia. Yang ni cukup tak guna. I'lan pula. Saya sekarang berada di hadapan Kaabah. Sesiapa yang ingin menyuruh saya berdoa, sila sertakan di ruangan komen. Dan di bawah saya telah menyatakan akaun saya. Dan sebelum mula-mula hantar apa yang nak didoakan. Kemudian jangan lupa send slip. Kerana doa hanya akan diminta selepas bukti pembayaran dibuat. Kan macam tuan-tuan beli barang, orang tak akan post kalau tak ada slip bayar. Hantar dulu, ni saya dah bayar. Okey, duit masuk dah, baru kita proses hantar barang. Doa pun ada yang, kalau dia buat umum, okeylah, it's okay. Saya duduk di Mekah ni, siapa-siapa yang nak doa, ada hajat apa, WhatsApp mai. Kalau macam tu, baguslah, ikhlas. Tapi dalam pada tu dia pun pandai tak? Penat juga nak berdoa ni, hangat Mekah sekarang ni, nak masuk ke Kaabah pun bukan senang. Kan? Tak faham-faham ke? Kan? Ada orang dia tak minta direct, ada juga lah maruh dia. Adalah juga maruh dia tu kan, adalah juga malu dia tu, taklah minta direct, cuma dia kiah-kiah saja. Dalam kiah-kiah tu orang kita ni benda yang bukan dia faham. Kadang faham tapi buat tak faham, dia kata, rentah duit aku ni. Kan? Ada setengah tu sebahagian orang tu dia memang direct tu. Buh doa, buh apa nak baca, buh tu. Bayaran, buh tu nombor akaun. Clear, senang. Yang tak faham lagi tak tahulah. Tu nombor akaun di bawah tu, doa okey. Tapi masuk dulu. Okey, dah masuk dah RM50. Okey. Dia pun doa. Okey, dah doa. Jual beli. Ya? Buat duit. Mustajab tak mustajab tak tahu lagi. Tapi nampak ke gaya tu macam out lah. Nampak? Okey. Kerana kata para ulama, doa yang dilakukan dalam keadaan kita jauh daripada saudara kita dan tersembunyi apa yang kita minta dan mohon kepadanya, selamat daripada riak dan sum'ah. Riak dan sum'ah. Apa dia? Kita ni memang ikhlas lah. Kan? Tak payah beritahu. Okey. Baik. Yang kelima, doa seseorang yang ketika mudah, lapang, kaya, sehat. Nah, ni semualah. Orang yang ketika sehat, ketika kaya, ketika senang, ketika lapang, ketika mudah, waktu tu dia doa. Dan apabila dia doa pada waktu yang susah, mustajab. Ini juga antara orang yang mustajab doa ni, orang yang konsisten. Ketika dia sehat, tak tentu lagi mustajab. Tapi waktu sehat dia doa, waktu sakit dia doa, waktu sakit tu confirm. Kerana orang yang doa ketika senang, apabila dia doa ketika susah, memang mustajab. Berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim, juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Apa dia? Man sarrahu ayyastajiba Allahu lahu 'inda asy-syada'id wal karb fayakthuru ad-du'a fi ar-raha. Sesiapa yang nak Allah Taala
menerima doanya ketika dia susah dan sedih, maka banyakkanlah berdoa ketika senang dan gembira. Maknanya waktu dia senang, waktu dia macam kita lah. Bukanlah kita nak banding dengan Tuhan kan. Taklah sama bandingan tu. Kita kalau waktu susah, waktu senang dia main ziarah kita. Waktu dia senang, waktu dia bahagia, waktu dia kaya, dia mai jumpa kita. Dia memang duk mai ziarah kita. Dia memang duk mai melawat kita. Tiba-tiba dia susah, dia mai cari kita. Memang kita akan tolong dia. Memang kita akan tolong dia. Pasal dia memang duk berkawan dengan kita. Tapi tiba-tiba dia tak pernah call kita, tak pernah mai ziarah kita. Tiba-tiba dia mai. Mai tu memang mai reba. Kita pun kata, kan? Faham lah? Ayat-ayat yang tuan-tuan akan guna. Memang pedih menusuk kalbu. Seperti ditikam di jantung. Baru nak teringat. Baru nak main. Ingat kot mati lah. Itu dia ayat kita. Tahu pula nak main lah. Ingat pula jalan nak main rumah lah. Kenal lagi aku lah. Memang taruh lah. Tapi tolong-tolong lah juga kan. Kan? Sebab itu ada satu apa cerita kan, cerita orang putih dia nak minta tolong kat kawan tu, dia tak pernah mai kat kawan tu, tapi dia ada masalah, dia nak minta tolong kat kawan tu. Kawan tu kata, aku tak ingatlah bila kita last minum kopi bersama. Artinya apa, hang sebelum ni tak teringat nak mai, tak ada nak mai ziarah, tak ada nak mai jumpa aku, susah hang pandai cari aku pula lah. Ini kita pun kita dah takkan tak apa-apa nak tolonglah, pasal susah pandai cari aku dah. Kan. Jadi tapi dengan Allah Taala ni dia makbulkan. Cuma mustajabnya kalau kita memang senantiasa doa kepada dia. Yang ke 6. Yang ke 6 ini kita dah sebut tadi, doa orang yang berpuasa. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yang ketujuh ialah doa orang yang di dalam keadaan kesulitan dan kesusahan. Artinya dalam keadaan dia betul-betul desperate. Desperate ni terpaksa. Dia memang tak ada, memang betul-betul mati kutu lah. Memang mati akal. Dia doa dekat Allah Ta'ala waktu tu. Mustajab. Berdasarkan hatta, tuan-tuan jangan terkejut, hatta orang kafir. Sekiranya orang bukan Islam itu, ketika Allah Ta'ala cerita orang-orang yang mesyirikkan Allah ni, mereka naik satu kapal, kemudian kapal itu dipukul ombak dalam keadaan yang begitu, yang kata apa, kritikal tu, mereka doa ke Allah Ta'ala, mereka tak doa ke berhala. Allah selamatkan, Allah selamatkan mereka. Kapal mereka terdampar di tepi pantai. Selepas mereka turun selamat, mereka kembali mensyirikkan Allah. Artinya orang yang kalau dia betul-betul minta, Allah akan bagi. Di dalam surah An-Naml, dalam surah An-Naml ayat yang ke-62, Allah Ta'ala sebut, أَمَّنْ يُجِيبُ مُطَّرْ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Adakah siapa yang boleh memperkenankan dan memustajab menerima doa orang yang dalam muttarra, orang yang dalam keadaan sempit, sukar, sulit, yang Allah tanya, أَمَّنْ يُجِيبُ, siapa yang boleh tolong, yang boleh menjawab permintaan orang yang dalam keadaan muttarra, susah. Idza da'a, ketika dia berdoa, wa yakshifu su, dan mengangkat keburukan, melainkan Allah azza wajalla. Kalau kita doa waktu ni tuan-tuan, jangan putus asa, jangan sangka buruk. Tuan-tuan dalam keadaan sulit, putus harapan, tertutup segala jalan, tak nampak cahaya dah, tuan-tuan doa ketika itu. Sebab apa? Orang yang masa tu memang dia minta dengan penuh pengharapan Allah akan jawab. Ini salah satu daripada orang yang Tuhan terima. Orang yang meminta ketika dia sudah hilang harapan. Betul-betul dia bergantung harap pada Allah Ta'ala. Pun Allah Ta'ala bagi
Baik. Tuan-tuan, ayat yang saya cerita tadi ni di dalam surah Yunus ayat 22, tuan-tuan boleh balik tengok. Kemudian ada satu cerita, dalam surah Al-Ankabut. Allah Taala sebut pada ayat ni yang ke-65, pada ayat yang ke-65, falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun, maka Allah Taala menyelamatkan mereka apabila sampai ke darat. Setelah mereka selamat, Allah mereka kembali mensyirikkan Allah. Tapi Allah Taala terima doa mereka, selamatkan mereka. Artinya doa orang kafir pun Allah Taala terima. Walhal Allah Taala tahu mereka itu mensyirikkan dia dan akan mensyirikkan balik dia. Tapi Allah jawab. Ada satu cerita yang dibawa oleh Al-Imam Ibnu Katsir berkaitan dengan orang yang tidak ada pertolongan kemudian datang bantuan Allah. Iaitu satu cerita yang berlaku kepada satu orang yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Daud Ad-Dainuri. Dia ni orang saleh. Orang saleh zahid, orang yang zuhud. Cerita dia, dia naik kuda daripada Damsyik nak pergi ke satu tempat. Kemudian apa yang berlaku ialah ada orang sewa ataupun grab lah, macam dia ni grab lah. Grab minta supaya dia bawa untuk pergi hantar dia ke satu tempat. Artinya dia menumpangkan kawan tu. Menariknya, kawan tu minta supaya guna satu jalan yang dia tak pernah guna. Kawan ni ialah perompak. Dia kata, apa ni, Abu Bakar Muhammad Abu Bakar bin Daud Ad-Dainuri ni orang saleh. Ibn Kathir bawa cerita ni. Dia kata, boleh tak bawa saya hantar saya pergi satu tempat tapi guna jalan ni? Dia kata, aku tak bisa guna jalan ni. Tak apa, guna, saya tahu. Akhirnya dia bawa. Apabila sampai di satu tempat yang orang tak ada, sunyi, tertutup, apa yang berlaku? Kawan ni telah mengacukan kepada dia pedang, pisau. Maknanya rompak dia, suar pisau dia. Kan? Okey? Dia tak tahu nak pergi mana. Apa yang berlaku lagi? Dia kata apa? Jangan bunuh aku. Ambil kuda ni. Ambil kuda ni, jangan bunuh aku ya. Macam kita kan, ambil kereta ni, jangan bunuh aku. Jangan buat apa-apa. Ha, nak ambil apa, ambil. Tapi dia kata apa? Kalau aku ambil, bahaya. Pasal hang terlepas nanti. Maka apa yang berlaku ialah, dia kata, hang kena ingat, Allah Ta'ala melihat apa yang hang lakukan ni. Dia duk nasihat lah, nak selamatkan diri dia. Hang kalau tak takut, walaupun orang tak ada, hang kena tahu Allah ada. Tapi dia ni penyamun, perompak, mana duk kira Allah Ta'ala. Kalau dia kira Allah Ta'ala, daripada awal lagi dia tak rompak. Kan? Kemudian Muhammad Abu Bakar bin Daud ni orang soleh ni, dia kata, okey tak apa. Apa-apa nak jadi pun, aku nak sembahyang dulu 2 rakaat. Dia minta nak sembahyang 2 rakaat. Okey? Lalu kawan tu kata, okey tak apalah, sembahyanglah pergi cepat. Dia izinkan juga. Cepat nak sembahyang. Sebelum aku selesaikan apa yang sepatutnya. Apabila dia mendirikan salat, dalam riwayat ni kata, dia baca ayat tadi ni. Amman yujibu muttarra idza da'ahu wa yakshifu su'. Adakah siapa yang boleh menjawab permintaan orang yang di dalam keadaan apa? Muttar, dalam keadaan nilah, macam kawan nilah. Tak ada siapa boleh tolong dia. Tak nak minta tolong kat siapa, tak boleh. Nak duk keluar orang, tak ada orang. Macam mana? Dia dalam solat tu, dia sampai pada ayat tu. Amman yujibu muttarra idza da'a wa yakshifu su. Sebaik sahaja dia baca ayat tu, tuan-tuan, muncul keluar. Yang ni yang depa duk guna minta pi dekat
apa ni bulia nu minta pi dekat orang ini. Dia doa ke Allah Taala. Itu dia berkata, alam ini ada yang menjaganya. Ada rijalul ghaib. Ha, bisa dengar? Rijalul ghaib. Lelaki-lelaki yang ghaib. Bukan lelaki ghaib ni, malaikat bantuan Allah Taala. Bila dia sampai pada ayat itu, keluar mai satu orang lelaki menunggang kuda. Mai baling tombak tusuk pada perompak tu, mati. Selamat kau tu. Selamat. Kalau nak ikutnya, siapa nak boleh dengar? Memang dah bawa, macam orang bawa tuan-tuan pergi satu tempat, tak ada orang, dia merompak. Dia tak rompaklah tengah-tengah Kangak Jaya tu. Kan? Ha, pergi Kangak Jaya. Tengok orang ramai, apa dia nampak? Nangkap dia, bawa pergi tahu mana-mana. Tapi tu nak ceritanya. Ha, kan? Ha? Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ketika dia menghuraikan ayat tadi. Menunjukkan apa? Satu mungkin karamah kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada Muhammad Abu Bakar bin Daud Ad-Dainuri itu. Tapi nak ceritanya, bagaimana seseorang yang dalam keadaan kesulitan, keterpaksaan, kesempitan, dan dia bersungguh-sungguh bergantung harap kepada Allah, Allah menjawab mustajab doa dia. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, setakat itu dahulu huraian hadis kita pada pagi ini. Mudah-mudahan tuan-tuan mendapat manfaat dan ada ilmu yang boleh dikongsikan bersama. Kita mohon ampun kepada Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.